Kejap eh. Okay, anyway. Okay, screenshot semua. Dia dah delete. Dan screenshot dah semua. Aku dah hantar lawyer aku. Kejap. Dah ni lawyer dan dah delete. Kejap eh. Salam Kak Nurul. Anju dah apa? Anju dah hantar Kak Nurul gambar tu eh. And also Anju dah yang video lama yang pasal dikutuk Anju tu pun Anju dah hantar Kak Kak. Tak apa, korang screenshot, screenshot. Kita main saman orang macam ni. Orang nak main kita macam ni, kita main pasal lawyer eh guys. Motif apa pergi post macam tu? Kau tak, dia macam nak tunjuk kononnya. Dia nak buat orang fikir aku dah main dengan dia. Kita orang tak pernah main, tak pernah buat apa eh, tolong. Tak masalahnya, kalau macam ni kan, kalau orang nak marah dia, yang dia lagi mengancing orang, kenapa? Asal dia tak kena takut? Tak, konon nak tunjuk kau. Aku rasa sebab dia, kan aku dah cakap dengan kau. Dekat live, kau nampak tak followers aku cakap apa? Aku dah cakap dengan kau, dia nak tunjuk kau orang macam sentiasa dah main dengan aku. Kan? Dahlah, guys, dah lah, Syedah Pemin hujan ni dah. Kau rasa dah tak guys? Dia, siapa ada, kalau bila kau sedar tak, bila kita tengah live, dia sentiasa macam nak tunjuk macam kita orang ni main. Ada tak? Korang ada nampak tak? Dia cakap, oh tengah hujan ni, jomlah, ni. Ada tak? Korang sedar tak benda tu? Kau cuba tengok. Aku geli dia orang macam ni sebab tu aku dah tak nak lepak rumah dia. Asal kau kena kasih impression macam aku tak pernah main dengan dia. Nampak ada. Ha, tengok semua ada. Bukan satu mata yang memandang eh. Allah dengan korang ah, saksi aku. Kenapa tiap kali aku live, dia nak macam menunjuk macam aku dah main dengan dia. Aku geli lah benda tu. Kokol kat Lela tadi. Masa dia live buruk-burukkan kau pun, netizen komen kalau Anju tahu you live macam ni, confirm Anju marah. Tapi ada dia heran dengan komen orang macam tu. Kau lampak-lampak orang komen kata tak heran. Itulah. Lagi dia menganjing. Sekejap. Naik gambar ni aku pun panas. Tak apa. Dia nak main tahi, kita boleh main tahi. Dia nak main tahi. Kau betul. Tahi tu makanan dia. Dia nak main tahi kan? Tahi tu makanan dia. Guys, kau tengok. Konon dia nak tunjuk kat orang dia dah main dengan akulah. Konon post macam ni. Konon post macam ni? Konon dah main dengan aku ke? Aku baru lepas mandi, dia baru lepas mandi. Aku tidur rumah dia. Okay, aku tidur rumah dia. Aku tak risau sebab apa. Kita orang takkan buat apa-apa. Sebab tu aku boleh tidur malam itu. Tapi macam aku cakap, boyfriend aku tak suka. Boyfriend aku tak suka. And yelah guys, kalau jaiz ke apa ke, betul lah benda tu tak elok. Aku tak kisah kau pelangi ke apa ke, betul lah. Oh so memang patut lah. Memang bagus aku dah tak kawan dengan dia. Dia ni jadi simpan-simpan. Haa, korang nampak lah. Bahaya kawan dengan dia ni. Kalau betul Anju dah main dengan dia, bilik ada CCTV. Bilik kau ada CCTV, pergilah post. Post lah kalau aku dah main dengan kau, pergilah. Bilik kau ada CCTV kan, sebarkan lah. Oh, bahaya bro, kawan dengan dia ni. Dia ni simpan, baru nampak bro, perangai kau. Kau simpan gambar kau nak buat macam ni. Ha, korang nampak tak weh? Korang nampak tak perangai? Inilah perangai sebenar budak anjing ni. Dia simpan gambar bro. Bahaya lah, korang perempuan-perempuan yang nak sangat kat dia, jaga-jagalah. Dia sekarang dah tunjuk perangai sebenar dia. Mana yang nak sangat kat dia tu? Mana yang nak sangat kat dia tu? Sekarang dah tunjuk perangai sebenar. Ambil kau. Ini memang geng PDD weh. TV mengata sial. Memang geng PDD weh. Engkau sendiri kantoikan perangai kau macam tu. Asal kau delete bro, letak ah bro, asal kau delete. Aku lagi suka. Aku memang nak buat duit ya, dengan kau. Asal kau delete bro, kau takut. Bro, letak balik bro. Letak balik. Aku cabar kau letak balik. Asal kau delete. Nampak dia live simpati. Memang kerja dia live simpati. Memanglah live dia kerja simpati. Sekejap saya tak dengar. Biar tengah live sekejap. Saya call balik nanti. Sekejap bang. Engkau dah up story kan? Tolonglah delete gambar aku dengan kau.
Dia dah delete belum gambar aku dengan dia? Oh ya Allah. Kau yang datang sendiri, dia kata kau yang datang sendiri rumah aku, tak pernah nak ajak, sekarang pula nak memekak hanya disebabkan aku tak balas cinta kau. What kind of game? Apa benda ni bro? Bro, engkau yang pergi menangis dekat live, kata aku tak balas cinta, kata aku pergi lari dengan, what the fuck is this bro? Dia kata kau text dia, so thank you for everything, eh tak lepak lagi rumah. Bro, memang aku selalu pergi rumah kau nak buat konten. Betul. Kau tak pernah ajak, aku yang selalu nak pergi rumah kau. Tapi mula-mula tu bukan kau yang selalu ajak. Okay, tapi tak kisahlah. Itu tak kisah, tak kisahlah. Kenapa kau sedih bila aku tak nak pergi rumah? Sekarang ni, kenapa kau sedih kenapa sebab aku tak nak pergi rumah kau? Guys, bukan dia ke yang live cakap Anju, Anju ada jantan lain, Anju ada jantan lain. So, apa yang aku, dia tak balas cinta aku? Tak payah reply pun, ni nak attention. Guys, siapa yang naik, siapa yang live cakap Anju ada jantan lain, Anju ada jantan lain, I rasa dipermainkan. Siapa yang live cakap macam tu? Siapa yang tersayang siapa? Siapa yang tersayang siapa? Apa benda ni? Pelangi tersakiti, pelangi tersakiti, sembah ratu. Best, best. Tak, sekarang ni, siapa yang pergi buat live hari tu menangis acah tersakiti? Minta simpati tu siapa? Aku ke kau? Korang tengok tak live tu? Dia menangis-nangis kata aku tak balas cinta dia. Bukan aku tak balas cinta dia. Macam mana dia? Dia menangis-nangis cakap aku mempermainkan dia. Siapa? Sekarang ni aku dah malas nak layan kau. Okay. Kau nak buat apa? Aku saman dah bro. Aku saman je. Okay. Kau teruskan hidup kau dengan kehidupan kau. Aku, sebab aku live ni, aku nak cerita benda yang sebenar. Eh, kalau korang jadi aku, korang nak set the record straight tak? Korang nak set the record straight tak? Kalau korang jadi aku, dia dah burukkan aku, cakap aku mempermainkan dia. Aku mempermainkan dia. Dia cakap apa? Dia tak balas cinta aku. Bro, aku punya boyfriend pilot, bro. Aku tak nak keluar dengan escort. Aku tak nak keluar dengan orang yang macam engkau. Lagi-lagi engkau. Oh, kau pegang semua gambar aku. Kau nak upload, kau nak ugut. Eh, sorry ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau dah tunjuk hati budi kau macam mana. Alhamdulillah. PDD Malaysia. Bro, kau ingat aku takut ke, bro? Ha. Sekarang kau tunjuklah dekat sekarang kau sibuk nak cari petit, kau nak cari perempuan, perempuan bersedialah. Dia akan tangkap gambar, lepas tu post korang. Ha, bersedialah korang. Sekarang dia dah tunjuk perangai sebenarnya. Ha, kat dekat korang eh. Dia ambil gambar, dia nak konon nak post-post. Ha, bersedialah korang. Ni buka buya dah, ni PDD. Rumah ada CCTV. Lepas tu kalau dia punya mangsa attack dia, ada dia viral kan lah semua gambar-gambar video-video. Ha, silap-silap viral, video dia sendiri tu dia yang viral sendiri. Siapa ni? Tak, sekarang gambar depan aku dengan dia tu dia tak delete lagi. Siapa tak balas cerita siapa? Kenapa gambar aku ada lagi ya dalam kau punya ni? Kau tolong tanya dia kenapa gambar aku ada lagi dekat dia punya ni. Tak balas cinta, dia kata kononnya macam aku tak balas cerita dia. Kenapa dia tak delete lagi gambar aku dengan dia? Ni ha, kenapa tak delete lagi? Video ni, kenapa tak delete lagi?
Allah, janganlah kacau aku. Dia ni siapa? Kenapa dia tak delete lagi? Dia cakap nak buat kenangan. Eh, nak buat kenangan? Tolonglah. Aku bakar kongkang. Aku bakar kongkang. Ha, okay. Ya, yeah. So dia kenapa? Dia kata korang tak balas cerita dia. Tak, sekarang ni tolonglah. Tolonglah, mintalah Abu Bakar Kongkang tu delete gambar aku. Tolonglah. Tolonglah Abu Bakar Kongkang, tolong delete gambar aku dengan aku punya, aku punya, aku punya video. Tolonglah. Fahri orang kaya kan, kaya apa hidup nempel. Thank you abang. Dia tak sayang aku. Dia ada boyfriend. Apa korang ni? Dia ada boyfriend. Dia ada boyfriend. Dia tak sayang aku. Kalau dia sayang aku, cakaplah dengan aku. Macam mana cinta tak terbalas? Dia cakap apa? Aku tak balas, dia tak balas cinta aku. Bro, Kau yang sekarang pergi dekat live, okay? Kau menangis-nangis, cakap aku ada jantan lain. Betul ke tak guys? Dia live hari tu dia menangis kat depan korang, kata aku ada jantan lain. Minta simpati, betul ke tak? Betul ke tak guys? Betul ke tak? Ah, semua cakap betul eh? So macam mana pula engkau nak cakap cinta tak berbalas? Ni saksi, oh aku gila, followers gila lah. So aku gila, netizen gila, kita semua gila guys. Guys, kita semua gila guys sekarang ni. Dia yang betul. Sekarang ni kita gila guys. Aku gila, korang pun gila. Sebab dia cakap aku menangis sebab cinta aku tak terbalas. Siapa yang menangis dekat live cakap aku ada jantan lain, boyfriend aku pilot, boyfriend aku bawa balik Australia. Yelah, dia tak nak pandang orang cakap. Eh, jangan cakap cerita. Farih, aku ni kalau dah sayang orang, sayang orang. Naik kotak, suruh dia naik kotak. Kotak apa? Aku tak nak. Buat apa nak naik kotak-kotak dengan aku, tak payah. Aku nak dia. Apa naik kotak tu apa? Naik kotak tu aku tak tahulah, macam side by side kot live. Aku ni orang tua pun nak aku tahu. Dia dapat barang mahal-mahal tu daripada mana? Tanya lah dia. Dia dapat barang mahal-mahal daripada mana? Daripada hasil begini lah. Oh, naik kotak tu maksudnya live sekali. Ya Tuhan, kita ni apa? Kita ni tak tahu benda mana, tak tahu naik kotak tu apa. Tolonglah, korang minta dia delete gambar-gambar aku eh. Sekejap, aku mesej si sekarang. Kau boleh delete tak gambar-gambar aku dengan kau? Mana? Aku mesej kau call dia, pergi dengan. Tak payah. Ini bukan Abuya, ini PDD Malaysia. Abuya tak ada CCTV dalam rumah, dalam bilik. Dah. Kau unlock dia. Oh, term naik kotak tu rempit ke? Patutlah kita orang tak tahu pasal kita orang rempit. Saya tak cukup rempit untuk awak. Okay, so anyway. BF Fahri tu habis dah ke? Nah, aku tak faham apa yang jadi. Siapa-siapa yang dah jadi ni, tolong cerita. Siapa yang dah faham cerita ni, tolong cerita. Yelah, akulah cinta mati kat Farih. Yelah, Farih ambil lah, kau menang lah. Tolong. Anju, siapa boyfriend dia? Mana aku tahu? Yang pasti bukan aku lah, aku tak connect.
Kau dah hang, kau dah sedut jiwa dia ni sampai lelaki tu nangis. Farid tak sayang aku, dia nak sayang aku. Dia, dia ada boyfriend lah, dia sayang apa? Dia sayang apa? Ini antara yang terpedaya dengan drama simpati dia kan? Tolong, 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 tolong. Aku nak hantar kat dia gambar kat depan tu. Gambar kat depan tu? Haa. IG? Haa. Farid, kau tolonglah delete yang ni. Lepas tu video ni, tolonglah. Boleh tak? Aku minta kau tu je tolong. Okay, bye guys. Bye. Aku nak kena jemput anak aku sekolah.